parah ngapain lu, parah ngapain ini magic. Magic apa? Magic apa? Enggak sih itu. Enggak sih ya. Magic. Nah, oh. Iya. Hebat kan? Diapain Mita? Coba, magic. Kalian bisa enggak? Kalau disimpan coba. Nanti. Oh. Simpan aja jadi bawa pulang enggak apa-apa. Kok bisa main sama Russell sih? Bisa dong. Tuh. Bukan Russell yang up tahu. Frankenstein, Mr. Frankenstein itu. Kan duduk aja, duduk. Oh, iya. Bukan, bukan. Di mana? Ya elah nih, ah ngalang-ngalang. Gue duduknya di mana nih? Ada banyak warna nih. Merah. Yang mananya yang enak? Sini, bi, sini. Yang enak ya jalan sulap-sulap kayak gitu dong. Di mana, 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 bisa, Bi. Ih, apaan sih? Sulap-sulap gitu dong, bisa. Coba. Ya, elah nih. Tuh. Itu kenapa? Balik lagi dia. Ini bola mata kaki. Tadi gua ngomong mata kaki. Ketemu di mana sama Russell? Keren enggak? Enggak, tadi diapain? Tadi diapain? Tadi diajarin bermain sulap. Enggak, tadi tuh gua ngeliatnya gini-gini lu. Bohong. Enggak, enggak. Tadi sulap itu kayak apa? Gimana? Gimana? Tadi udah gua robek-robekin kan ininya. Russell, jadi Russell pegang satu, gua pegang satu. Kita berdua sama-sama robekin, tiba-tiba dia bisa balikin lagi jadi ada aduh, dua lagi tapi tuh enggak ada anak-anaknya. Iya. Itu berarti ya gitu. Iya gitu kalau lanjut kalo ya. Kalau lanjut ada tiga gitu. Benar juga. Oh, gue kira tadi pengen dibakar. Ah, padahal mah pengen gue bakar. Tapi mau bakar-bakar? Nih ada ya, bakarannya. Iya, tadi udah bilang di bahan bakarannya ini kita susah. Tadi gimmicknya dia yang dibakar. Hai Russell, apa kabar? Baik, baik. Kita sabar dulu Smart Viewers di rumah semua. Halo Smart Viewers, welcome back to GADO-GADO. Jadi kayak program lain. Iya. Masih ditemenin bareng Erik, Feby dan Raffi, dan kita sudah dibuka dengan sulap ya daerah Rasari. Gue selalu penasaran dengan yang mereka lakukan di layar kaca. Buat yang nggak tahu dia ya. Siapa dia tukang sulap. Aduh, bukan tukang sulap dong, tukang tuh kayaknya gimana gitu, maafin Raffi ya. Raffi juara satu. Suka nggak diayak kalau ngomong. Juara satu tukang sulap. Duh. Bukan masih satu makan. Ya udah. Masih mending untung dia nggak bilangnya sulap. Iya. Hey, Rasa, hey, apa kabar nih? Apa kabar? Baik, baik. Lagi sibuk apa? Kalau sakit mah nggak kesini. Oh iya, benar-benar. Lagi sibuk apa nih, Rasa Rich? Biasa bohongin orang, modusin orang. Nah, itu bagus, itu baik. Itu. Sulap tuh gitu. Tapi mau minta juga dong dia dimodusin. Ya. Sulap tuh gitu. Bohongin orang, modusin orang. Ya. Modusin orang. Eh, boleh itu sih. Boleh cerita nggak sih pertama waktu itu ikut, apa namanya? Ya jam. Dari ajang pencarian bakat sulap itu bisa sampai juara satu, gimana sih awalnya bisa ikutan itu? Awalnya sebelumnya gue posisinya lagi di Bangkok itu di Thailand lagi ngajar sulap di sana dihubungin sama ngajar di sana juga? Ya, ngajar kenapa mau nyari itu ya mau ngubah bisa mau mukanya dia mau di motor kan di sana iya bagus motornya bagus motor Thailand tuh bagus. Jadi dari jadi dari sana dihubungin sama pihak dari sini disuruh ikut audisi tertutup tapi kemarin nggak bisa jadi nggak berangkat dulu akhirnya dihubungin untuk kedua kalinya ikut ya dihubungin kedua kalinya pas lagi posisi di Medan aku kan aslinya Medan jadi le sama ya orang Batak gitu enggak main orang Batak sih orang enggak selalu lu ya biasa ya kalau enggak gas jadi orang Batak gitu selalu lu. Jadi dari itu balik ke Medan ikut audisinya ya masuk udah pasti lah ya enggak mungkin enggak masuk ya tampang kayak gua gitu enggak apa-apa orang kalau mampu sombong mah wajar ya wajar kalau sombong tapi kalau kayak dia sombong enggak mungkin enggak ada kemampuannya kalau doang gitu udah habis itu ya masuk lanjut gitu akhirnya dan jadilah juara satu iya setelah dihina-hina di depan enggak apa-apa dihina tapi kan jadi juara satu no pain no gain itu kayak Raffi pain doang hidupnya tapi dari awal katanya lu apa ngajar sulap di Thailand. Di Thailand. Di Bangkok, ya. Emang dari awal pengennya sulap atau gimana sih? Ya dari awal sih dari umur berapa? Profesionalnya sih umur 16 tahunan, tapi dari 13 tahunan udah belajar. Jadi pertama kali kenalan sama sulap itu gimana kapan? Diajarin bokap kah atau enggak, gimana? Jadi dulu kan di salah satu acara TV kan sempat ada David Coverfield tuh yang film lama dia banget itu. Dari situ suka. Ini bisa terbang. Ya, dari situ suka terus ya zaman dulu masih belum ada toko dan lain-lain, jadi ngecek di internet, akhirnya dapat beberapa toko di Jakarta. Nah, awal-awal tuh pesan barang dulu dari Jakarta, belajar. Akhirnya ketemu di Medan sama namanya Steven Japargo, salah satu pesulap Medan yang terkenal lah sebagai guru, belajar sama dia. Dari dia barulah dikirim ke Thailand. Gitu. Oh, di Thailand. Jadi berarti awalnya di Thailand itu untuk belajar dong? Belajar bukan? Dulu ya, selesai lulus dari sana. Waktu mau balik ditawarin untuk jadi dosen di sana ngajar. Akhirnya stay di sana sekitar
setahunan lah. Sekarang masih ngajar udah enggak? Udah enggak. Oh, okay. Terakhir itu ya pas after begitu habis kontrak langsung ikut yang acara itu ya. Ajang itu udah di stay di Jakarta habis itu. Ya di sini mah udah sibuk lah dia lah telepon saya sih panggilan. Apa? Panggilan. Iya. Nyulap. Oh, nyulap. Lu jangan panggilin dong. Lu gimana sih? Tapi emang dari dulu sukanya kenapa bisa suka sama sulap gitu? Iya men, parah. Iya. Iya, apa ya jatuhnya? Tipu loh, sulap. Kenapa sih mesti dipotong orang lagi ngomong? Tipu-tipu. Enggak, karena lebih gini, lebih gampang untuk modusin cewek dengan cara nipu kan? Coba iya, jujur. Iya, jujur. Coba gitu, aku cantik atau enggak? Jawab enggak. Kelar dong. Kelar. Aku gemukan enggak? Ah, nah, kan udah. Apa itu opsinya banyak banget ke bawah itu. Iya. Kalau misalnya aku gemukan enggak? Oh, bentar. Sedang. Ambil kain. Berubah jadi hati kasih udah enggak dijawab lagi. Enggak perlu dijawab ya. Dijawab. Dia diam, bahkan dia diam nanti. Bener. Dari saya belum sampai belum ngomong dari tadi. Kaget aku sama orang dalam. Terus. Apalagi yang buat suka sama sulap dari dulu? Kalau ininya sih apa ya? Lebih bisa memberi harapan ke orang gitu. Kayak misalnya PHP dong. Enggak dong. PHP pemberi harapan pasti. Pasti. Kalau pesulap tuh pemberi harapan pasti. Kalau Raffi? Enggak ada harapannya. Enggak ada harapannya, udah tuh ke depan ya. Panjang kalau ngomong itu nanti habis ini. Pemberi harapan pasti ya. Pemberi harapan pasti. Jadi kayak beberapa teman kita juga ada bikin satu perkumpulan yang kayak kita ke rumah sakit untuk ngasih harapan ke anak-anak kecil gitu. Ngehibur lah ya. Ngehibur ya. Jadi ibaratnya ya kalau dengan misalnya orang bilang, wah uang nggak bisa dirubah, kita merubah uang, berarti kan dengan yang dia berpikir sakit dia nggak bisa sembuh, akhirnya dia bisa sembuh gitu. Atau yang kayak susah dapet jodoh, kelihatan di sini ya, satu orang. Salah bapak, kebalik yang ini. Ini udah punya pacar, dia baru punya pacar, nggak apa-apa. Oh, iya. Baru putus, baru putus sebelum syuting. Neng. Tapi berarti itu salah satunya keajaiban dunia kan, keajaiban kayak begini bisa punya pacar, itu kan keajaiban dunia banget. Gimana bapak? Kartu tuh yang kayak nipu-nipu bisa cari kartu tuh gimana tuh dulu? Iya, ya, dulu awal banget tuh yang jadi kartunya kartu khusus dari China gitu deh. Boxnya warna kuning, gua masih inget. Dibuka, intinya nanti orang bisa ngambil kartu, kartunya bisa kita tahu, terus bisa naik ke atas itu banyak. Itu gimana caranya? Pengen tahu. Kartunya kartu khusus. Jadi memang didesain buat sulap. Awal dari situ. Oh. Nah, dari situ barulah mempelajari yang tanpa menggunakan alat gitu. Karena udah tertarik di situ kan main-main, tapi kan kekurangannya kalau kita punya alat nggak bisa main dengan kapan aja, jadi akhirnya belajar itu ya ini. Boleh, Pak, yang buat dia ya ragu gitu gue. Nggak apa-apa, boleh bawa ini obat penawar racun. Enak. Oh iya. Harus bawa dulu kalau mau makan. Oh, iya. Gue kira kartunya yang ini yang floris itu yang ada kan seni yang kau tabur. Oh ada, kalau itu ada lagi itu bidangnya lain lagi. Jadi kalau itu masuknya ada kategori XCM, extreme card manipulation sama floris. Set extreme card manipulation. Iya itu yang sampai dilempar-lempar tangkap segala macam. Kalau floris itu yang lebih ngalir, jadi dia nggak putus. Kayak misalnya foto apa segala, tapi nggak putus lanjut gitu. Kalau extreme card manipulation yang lempar-lemparan, itu ada lagi bidangnya. Oke, kalau Raffi biasa dilempar-lempar ya, mas. Tentang lempar-lempar. Hati gue bisa dilempar-lempar. Oke, lah nanti kita bakalan nanya juga sebenarnya kalau Rasterit nih, jadi spesifikasinya apa kayak handphone nih? Oh begitu ya, tapi jangan kemana-mana ya, Smart View Play 1 ini tetap di. Gado-gado. Apa aja? Gado-gado. Sambil.